32 atlet Indonesia dari 8 cabang olahraga dipastikan tampil di ajang Paralimpiade Paris yang akan berlangsung 28 Agustus hingga 8 September 2024. Hal ini diungkapkan Wakil Sekjen National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, Rima Ferdianto, usai penandatanganan kerjasama dengan perusahaan perlengkapan olahraga untuk atlet yang akan berlaga di Paralimpiade Paris di salah satu hotel di Solo pada Senin siang. Hingga saat ini, 32 atlet telah mengantongi tiket untuk tampil di Paralimpiade Paris. Jumlah ini masih bisa bertambah lantaran cabor dari atletik, angkat berat, cycling, boccia, dan tenis meja, kursi roda masih dipertandingkan untuk memperebutkan tiket ke Paralimpiade Paris. Jadi kalau yang selain emas, kemungkinan bisa dari angkat berat, kemudian bisa dari atletik, terus kemudian juga dari panahan dan angkat boccia.